Selamat petang dan salam sejahtera. Terima kasih karena menonton di channel ini. Bagi yang masih baru di dalam channel ini, jangan lupa tekan button subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan berita-berita terkini daripada kami. Berita hangat petang ini, Hisamuddin minta maaf hisap vape dalam Dewan Rakyat. Menteri Luar Hisamuddin Husin membuat permohonan maaf kepada Dewan Rakyat selepas video beliau menghisap vape semasa persidangan menjadi tular di media sosial. Minta maaf, saya tidak sedar, ia adalah tabiat baru. Saya minta maaf kepada Dewan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, cepatnya di Twitter sebentar tadi. Terdahulu, seorang netizen yang dikenali sebagai Mat Samin berkongsi sebuah klip video selama 9 saat di Twitter menunjukkan Hisamuddin menghisap vape sambil memakai pelitup muka semasa persidangan sedang berjalan. Beliau turut berkongsi video tersebut kepada bekas Menteri Kesehatan Dr. Zulkifli Ahmad sambil menulis, "Dr. Zul, tengok ini ada orang hisap vape dalam dewan." Sehingga 3.30 petang, video tersebut dilihat lebih 38.700 kali oleh warga maya dan dijab semula sebanyak 800 kali serta menerima lebih 400 komen.